Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Prananda Surya Paloh meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin mampu memenangkan pertempuran suara Pilpres 2024 di Sumatera Utara. Prananda yakin jika keinginan rakyat Indonesia adalah perubahan yang adil dan sejahtera dalam segala sektor. Dari optimisme masyarakat yang saya lihat di Kota Medan dan sekitarnya, ini Kabupaten Deli Serdang, sangat baik. Dan kami yakin untuk Sumatera Utara, Anies Baswedan akan menang. Amin. Tadi disampaikan juga oleh Pak Anies terkait dengan rekam perubahannya untuk di status hari kepemimpinan, terkait dengan sembako dan juga beberapa pandangan lainnya. Tanggapan dari Kakak Prananda sendiri seperti apa dengan janji Anies tadi? Ya memang itu kebutuhan yang sangat esensial buat masyarakat ya. Dan saya yakin Pak Anies Baswedan tidak hanya sekedar memberikan janji belaka, itu pasti bisa dilakukan. Karena memang komplain ataupun keluhan dari masyarakat bukan hanya di Medan ataupun Sumatera Utara, tapi secara nasional. Sembako ini sudah tidak bisa terjaga. Dan memang sudah terjadi mungkin ya ketimpangan sosial yang saya sebut tadi. Ini yang perlu kita hilangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.